kunci Brio. Oh, Brio. Itu si gendut lagi apa tuh? Masih di kamar. Masih tidur dia. Iya. Siap, siap, siap. Oke. Ini tukeran. Ini tukeran mobilnya. Nanti kita kasih kejutan langsung ketemu sana aja. Berarti kita bawa ini ke harus ke sana nih. Bawa aja. Kita ngambil obri harus ke sana nih berarti. Harus, enggak mau tahu. Oke. Mau tahu gimana caranya. Siap. Oke. Siap. See you di sana ya. Yo, hati-hati, Mas. Mas Aldinya nggak tahu nih, kita tukeran mobil. Soalnya kita harus ke Earth Concept. Kalau nggak, obri nggak bisa kita ambil. Gimana nih? Oke, boy. Sekarang udah hari kedua. Sekarang kita akan lanjutin perjalanan. Dan yang pasti kita hari ini mau ngapain? Mar lo. Mau apa? Mau mar lo. Mau kemana? Karena kita hari ini bakal bikin aktivitas di gor apa? Bima. Di gor Bima. Gimana istirahatnya? Enak kan? Hah? Enak istirahatnya enak. Hari ini si Alvin tuh tadi ngecek. Oh iya. G. Si Alvin ngajakin ke tempatnya, cuman kan kita mau ke ini dulu, mau bikin video ini dulu, jadi kayak ntar aja lah. Oh, bener pindah? Enggak. Hah? Serius lu? Oh, bener mana? Tadi diinginin sama diapain? Dipalak sama si siapa yang kemarin ke toko? Mas Alvin. Oh no. Terus katanya mobil dibawa? Dibawa dia. Katanya harus ke sana. Udah nyampe Cirebon masa kita enggak ke sana. Jadi dipaksa tuker. Kalau mau ngambil dipaksa tuker. Iya. Dia naruh mobil dia. Tapi kita harus ke sana. Dia ambil, dia bawa mobil dia. Iya, dia bawa mobil dia nih. Wah, parah nih si Alvin. Lu gak lihat tuh, gua udah mau siap mau balapan. Ih. Bro. Wah. Jam berapa? Tadi. Gua enggak bilang-bilang sama Mas sih. Pas lu masih di kamar. Ya lu lain kali bilang dong, Mas, ini mau dipinjam mobilnya, Mas. Mobil apa nih? Putih. Mana mobilnya? Tuh, yang mungil. Aduh, benar-benar si Alvin dah ngerjain gua dia. Aduh, nggak muat koper gua di sini. Nono, masukin barang dulu. Bener-bener nih si Alvin. Lihat ya, Vin, gua balas Vin. Lihat, coba kita kerjain dia. Nih, kesini. Laptop Mas mana? Oh ya, ada di sini ya, di atas ya. Udah, kita berangkat ya. Berangkat dong. Beraninya dia ngejemur obri. Ayo, kita. Wah, ini dia si obri ini. Wah, mana nih orangnya nih? Ayo, kita masuk ke dalam. Ini apa nih rame-rame nih? Kumpul-kumpul nih. Wah, parah lo. Ampun, Pak. Parah, obri diculik. Ampun, Pak. Berani-beraninya dia nyulik obri. Kok lo bisa ketemu sama dia sih? Hah? Kan kita kan udah janjian dari kemarin. Emang iya? Kemarin. Wah, parah gua dipercaya. Lu kan lo capek. Biarin ada kejutan dikit gitu kan. Ya Allah, ini gua udah siap-siap tuh bawa sarung tangan.
Wah, lu mau ngapain tuh? Mau ngesot gua. Ngesot di mana? Di Gor apa? Bima. Bima ya? Bima. Aduh. Mobil apa aja tadi tuh? Wah, enggak tahu gua. Yang pasti Obri. Obri turun nih. Obri turun. Gila sih. Ntar lu cobain ya. Tadi soalnya gua tuh udah review sebenarnya. Gua enggak mau izin ke lu. Udah langsung gua ngeliat mobil tampilan begini gua penasaran gitu, bro. Aduh. Karena lu kan bikin ini mobil kan bukan boneka kan. Ibarat kan mobil yang siap tempur. Iya, sahabat. Ya, benar. Benar enggak tuh? Boneka kan. Kayak kadang-kadang kan kalau ketemu kan orang yang ibarat kan demen mobil. Tapi benar. Pajangan doang gitu. Oh, enggak dong. Jadi semuanya fungsi. Ini fungsi semua ya. Tadi gua udah tes sih, jujur aja gua. Enak enggak? Kikik dikit. Wah, enak sih. Enak. Gua tadi di review gua bocorin ke lu aja. Apa tuh? Gua kasih nilai 9, bro. Ih, serius lu? Wih, gila, gua merasa terhormat. Gua biasa kalau review mobil, gua nge-review apa pasti ada nilai. Biasanya. Oh, gitu. Ya, gua kasih nilai 9 kenapa? Karena ini mobil dari kayak kaki. Engine ini NA kan? NA. Enak, bro. Sumpah, gua kasih tau ini ga ada. Ada rencana pindahin supercharge-nya ga dari sini? Aduh, kayaknya menarik kali ya. Halo mas. Mas, ya. Aduh. Nih sekarang gua lagi di tempatnya Art Auto Concept. Ya, hai semua. Art Auto Concept, nih di samping kanan gua ada Mas Alvin. Betul. Orang gila Cirebon. Terus gila. Iya. Expander di Air Susin. Jimny di Air Susin. Di supercharge-in. Belakang. Nih, lihat nih belakang nih. Mobil-mobil gila semua nih, ini dibikinnya di sini semua nih. Nah, gua sekarang pengen minta dia ajak gua keliling dulu nih garisnya dia. Oke? Okay? Oke. Okay. Kebun aja. Siap. Jam 8 malam. Gua udah baru selesai bikin konten bareng sama Mas Alvin nih. Mas Alvin, thank you ya. Mantap. Nih, gua suka banget nih. Ntar kita bikin aku di kantor. Ayo bikin. Semua bikin. Ayo bikin. Udah ganti celana pendek biar nyaman di perjalanan. Nih, gua salut banget sih dia langsung gaspol sih. Ini udah jam berapa nih? Ini malam loh. Ini 8:30. Sampai jam berapa berarti? Kira-kira kalau gua prediksi lu nyampe jam 1. Dan karena gelap, perjalanan ke Purwokerto itu gelap. Oh tenang. Lampu kita yang motor. Itu maksudku. Ya, motor Indonesia. Itu dia. Nih ya, lu lihat sekarang ya. Iya. Yeah. Wah, biar kasih lihat tuh. HSR Formula Hyper Black. Semir ban ya berarti ya? Yes, semir ban. Tapi kalau semir ban kan biasanya lu harus motorin tangan kan? Ah, isi. Ini langsung semprot aja langsung ya. Aja semprot. Lu bisa bawa ini di mobil, nggak perlu apa segala macem. Dan ada satu yang kekurangan gue ya, kalau cuci mobil biasanya gue nggak mau disemprot. Karena obat sendiri itu kadang-kadang rusak banget. Benar. Kalau ini dari develop ini aman 100%. Ini gue developnya hampir 6 bulan ya. Sangat tinggi. Luar biasa. Gue sebenarnya ada juga yang buat velg, cuman yang buat velgnya velg gue harus bersih. Karena dia sifatnya coating. I see, berarti bersihin dulu baru disemprot itu. Iya. Karena kalau enggak nanti kotorannya yang nempel ke velg. Yuk, cepet ya. Waduh, ini keren sekali sih. Ini kedatangannya membawa informasi banyak yang baru-baru soal otomotif. Ya bukan, maksudnya gue yakin lah. Di daerah itu juga sebenarnya kalau kalian mau otomotif di daerah itu juga pasti berkembang. Kenapa? Karena toko-toko HSR kan juga tersebar di seluruh daerah nih. Ya. Dan kita yakin kita bisa mengangkat otomotif bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di kota-kota besar, tapi kayak di Cirebon, terus Purwokerto kan kecil, ya. Malang, Sidoarjo, itu bisa kita angkat juga. Angkat semua ya. Betul. Apalagi ada orang-orang kayak lu, hebat banget dia nih. Gak bohong gue, ini orang yang inspirasi banget. Siap. Kayaknya gue bakal ada kerjaan bareng sama dia nih. Amin. Amin aja. Stay tune terus. Cuman berhubung gua sama tim belum makan, lapar. Tadi kita sempat pesan GoFood sih di mana? Di Air Concept. Cuman ya gitu karena tiba-tiba
kafenya nggak mau ngambil, ya udah deh kita jadi belum makan dan sekarang kita lagi ada di sini di McDonald's dan kita mau makan dulu. Kenapa makan McDonald's? Karena yang kelihatan depan mata cuma McDonald's doang. Karena gua udah capek juga mau nyari-nyari tempat makan yang khas daerah segala macam. Jadi ya udahlah kita makan di McDonald's aja. Abis makan kita langsung berangkat ke Purwokerto. Berapa jam? 3 jam lebih. 3 sampai 3 setengah jam. Oke. Okay. Isi tenaga yang banyak. Isi tenaga. Jangan banyak-banyak, nanti takutnya ngantuk. Oh iya benar. Udah kenyang belum? Sekarang gue sama tim otw ke Sidoarjo. Sidoarjo, Purwokerto. Kita ke Purwokerto dulu. Untuk starting, biar Ilham yang nyetir. Mumpung dia masih punya tenaga, karena perjalanan kita kurang lebih 4 jam. Sekali lagi gue kasih tau boy, komentar di bawah kira-kira gue harus ngapain nih selama gue road trip. Silakan kalian boleh kasih masukan. Mungkin kalau make sense dan bisa gue lakukan, gue akan lakukan. Oke, lanjut perjalanan. Ini pas banget nih, kamarnya ada connecting door-nya. Buka. Jadi bisa gue pantau nih si Ilham sama si Marlo nih. Kalau enggak, berantem terus dia nih. Oke boy, gila, gue udah capek banget. Kita sampai jumpa besok. Gue dari Resi undur diri, jangan lupa. Ingat velg, ingat HS ya.